Hai semua, bersama saya Fimeida. Hari ini saya akan share ke kalian bagaimana cara download video Instagram, Reels, dan juga Story Instagram. Langsung saja di sini kita buka aplikasi Instagram. Nah, buat kalian para pengguna Instagram, setiap kita buka beranda, akan muncul foto-foto, video, Reels, dan juga Story Instagram dari teman-teman kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih tips bagaimana cara download video, Reels, dan juga story Instagram tanpa aplikasi. Bagaimana caranya? Langsung saja di sini, yang pertama kita akan download video Instagram. Kita cari dulu video yang akan kita download. Di sini saya akan pilih salah satu video untuk saya download. Nah, ini dia video yang akan saya download. Oke, kemudian untuk mendownload kita klik titik 3 di pojok kanan atas di sebelah ikuti ya teman-teman. Kemudian kita klik tautan. Setelah tautan disalin, kita tutup Instagram. Kemudian kita beralih ke Google. Nah, di sini kita ketik snapinsta.app. Kemudian kita search, maka akan menampilkan halaman seperti ini ya teman-teman. Instagram video download. Nah, di sini untuk mendownload video Instagram kita bisa langsung tempel link yang sudah kita salin tadi. Kita klik tempel aja, kemudian kita klik download. Kita tunggu sampai proses selesai dan akan menampilkan video untuk kita download. Nah, di sini ada pilihan 3 download ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik yang warna biru paling atas ya teman-teman, download video. Kalian klik aja, maka akan menampilkan pilih lokasi untuk mendownload. Nah, untuk di sini kalian bisa ganti nama filenya. Kalian bisa ganti dengan sesuai apa yang kalian inginkan. Dan juga kalian bisa pilih lokasi untuk menyimpan. Nah, di bawahnya ya teman-teman. Kemudian kalian klik download. Oke, setelah proses download selesai, kalian bisa cek di galeri kalian. Kita cek di galeri. Oke, berhasil, video sudah terdownload. Oke, selanjutnya kita akan download Reels ya teman-teman. Kita kembali ke Instagram. Kita cari Reels yang akan kita download. Di sini saya coba pilih salah satu Reels untuk saya download. Kalian bisa download Reels yang ini, atau kalian bisa juga cari Reels yang lainnya. Nah, atau yang ini teman-teman, atau yang ini. Oke, kalian bisa pilih salah satu. Nah, di sini saya akan download Reels yang ini aja. Kemudian untuk download kalian klik titik 3 di pojok kanan bawah, kemudian kalian klik tautan. Kalian klik tautan ya teman-teman. Setelah tautan disalin, kita ke Google lagi. Kita klik snapinsta.app. Nah, untuk mendownload Reels kita geser tadi kan video ya teman-teman. Nah, kita geser ke Reels ya teman-teman. Download Instagram Reels. Nah, setelah kita pindahkan icon, kemudian kita tempel link yang sudah kita download tadi. Link yang sudah kita salin tadi maksudnya teman-teman. Kita tempel, kemudian kita klik download. Kita tunggu sampai menampilkan video. Nah, ini dia video yang akan kita download. Kita klik aja download video. Sampai menampilkan pilih lokasi untuk mendownload. Kalian bisa ganti nama filenya. Di sini saya akan ganti nama filenya biar tidak terlalu panjang. Download Reels Instagram. Kalian juga bisa ganti lokasi penyimpanan ya teman-teman. Kemudian kalian klik aja download. Nah, setelah selesai kita cek di galeri kita.
Kita cek di unduhan. Oke, berhasil. Ini dia Reels yang sudah kita download. Yang terakhir, kita akan coba download story Instagram ya teman-teman. Kita akan download story dari Instagram teman-teman kita yang sudah kita follow. Nah, di sini saya coba cari salah satu story untuk kita download. Nah, di sini kita klik ini aja. Nah, ini untuk download kita klik titik tiga di pojok kanan atas ya teman-teman. Kemudian kita klik salin tautan. Setelah tautan disalin, kita kembali lagi ke snapinsta.app. Tidak bisa ya teman-teman, kita ke Google lagi aja. Kita klik ulang snapinsta.app. Maka akan menampilkan seperti ini teman-teman. Untuk mendownload story, kita klik geser kedua bagian kanan ya teman-teman, barisan kedua dari kanan kita tempel, kemudian kita klik download, kita tunggu sampai menampilkan video. Pastikan koneksi internet lancar ya teman-teman. Oke, setelah menampilkan kita scroll ke bawah di sini. Nah, di sini dari akun tersebut dia mengunggah banyak story ya teman-teman. Nah, di sini sudah tampil banyak instastory dia. Nah, di sini kita akan download salah satu story. Kita klik aja download video. Kita bisa ganti nama filenya atau kalian langsung aja download juga nggak apa-apa. Untuk mempercepat kita klik download aja. Kemudian kita cek di galeri. Oke, telah muncul. Ini dia video, reels, dan juga story Instagram yang sudah kita download. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya bagaimana cara download video, reels, dan juga story Instagram tanpa aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.